namanya F sama F. Kayak tahu ini aku. Faris Farhan. Ya itu. Jadi si Farhan ngomong, "Aku mah Tris lu hati-hati lagi kalau jalan sama bawa itu." Ah, manehan, tengok. Dia mana? Manehan, lu aja, maneh aja nih bawa. Ada emosi di sini. Ada emosi. Faris emosi. Farhan kayaknya mau emosi tapi kayak dia aja akhirnya Farhan. Udah, baca. Enggak, ada bos. Udah deh, gue yang bawa. Ngambek, emang baru sih. Makanya lu gak temenin kita lagi. Ngambek, udah salah lu. Itu kacau ya. Tidak salah untuk Faris. Mana Farisnya? Makanan bagus. Mana Faris kalau gak salah, besoknya itu pesawat. Ya, itu gak disuruh pesawat. Caban, 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 kota semua. Udah, aman tuh. Kita udah di Bengkulu. Faris sudah kita antar ke bandara, walaupun mepet. Itu masih beremosi gak? Enggak, udah enggak. Udah baik guys. Si Faris bahkan lupa kalau dia tuh mau berangkat ke bandara. Iya. Telat bangun. Kayak bangun. Terus lu pesawat jam berapa? Saudara F ini, lu yang bawa mobil, panggil kan pak? Itu kalau saya pernah bawa mobil ke Bengkulu, ke Benteng Pecabul itu kenceng. Ah ini kenceng juga nih. Lampu merah lu terabas gak? Iya terabas. Lu terabas lampu merah ya. Sampai lu terabas lampu merah. Karena Paris itu pasti telat. Pasti telat. Pasti telat kalau kita gak kayak gitu. Selamat. Itu nggak mencahin kan? Gak tau kan? Bicara ya gimana kali? Pas kita mau pulang, kemana? Kemana? Waktu itu bawa mobil, kayaknya Kak Desi nggak? Kak Desi masih sama Kak Hapsari, Mas mau pindah sih di mana? Ada di Kayu Pangwe. Oh, pindah. Mau saya itu. Gak usah. Ceritanya elaborasi. Nah jadi waktu mau pulang itu kita itu mau ke arah Karamis itu, Karamis masuk lubang, tapi nggak kenceng, nggak dalam, biasa aja, pecah ban, ban serap yang kita isi angin itu pecah ban, mana ban yang kita pecah itu belum kita tambal lagi. Cuman posisinya kita udah tahu cara dongkrak. Kita tahu cara dongkrak. Tapi tidak tahu banget. Pas kita narik, mau narik ban. Saya sama Paran narik ban itu. Si Paran kejepit tangan. Astagfirullah. Kejepit di mana itu? Apa? Antara ban sama Antara ban ya? Untung ke karet. Untung ke karet. Sama besi ban itu lah ya buat masuk. Oh, iya karena kan dia ini kan kempes ya. Oh iya. Enggak langsung kempes maksudnya. Kan ada ban, terus ada elek lubangnya ban buat masukin ban gitu. Ya bautnya. Ya gitu lah ya. Terus, pokoknya mau ngebuka terus gitu. Saya kira tangan Farhan patah karena ngirain itu besi kena besi ke besi pasti patah tuh tangan dia. Mana langsung ditarik pas lihat itu untungnya itu ternyata ke karet. Jadi besi ke karet ya? Iya besi karet. Karet bannya gitu. Tapi keras tapi itu. Lebih keras. Udah arah gitu. Dua jari atau tiga jari ya? Dua jari itu darah bengkak. Kamu lupa kali. Tapi sekarang makanya kalau tangannya mes bola poli itu suka kemana-mana. Kalau gue luar. Iya. Gak nyampe.
motif. Yeah. Harus, jadi teman-teman pesannya harus minimal tahu lah sedikit untuk tampal ban segala macam, ganti-ganti ban atau isi aki air atau segala macam. Sekarang udah tahu tapi belum juga sih. Wah, aku tampil lu ya. Kan ini panci. Ya lucu. Gimik aja ternyata ya. Simpulannya? Itu duka kan ya? Iya. Ini masih masalah duka sih, masih. Lama banget ya? Iya, baik. Ini udah next question. Hah? Lain beneran ya, dong. Ini udah duka ini lah, Le. Ini duka lucu. Duka lucu. Makanya kan dulu itu duka. Ya, tapi sekarang itu gua nganggapnya udah lucu. Tangan Bang Parno sampai robek. Karena Bang duka lo itu. Lucu itu kata Mas Aji. Nah, itu lucu, dulu duka. Diingat-ingat lagi di belakang jadi lucu. Sama aja kayak kita cap lansan. Itu duka dulunya duka pasti. Ngejalannya duka. Kok lansannya duka? Ya, ngejalannya lansan. Bukan dia tengok tadi. Jatuhnya kan. Balik ke menu. Itu aja, satu aja. Kalau ngeritain nanti kebanyakan. Oke, lanjut. Next question. Nah, ini kayak sama kayak Mas Farhan. Ini nanti Mas Aji tuh ngucapin satu kata aja. Oh, iya, terakhir. Yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Misalkan, ya yang menggambarkan lah sosok itu. Misalkan ini ya, contohnya. Pusasi. Apa yang terlintas? Satu, ya, satu kata aja. Enggak, sebetulnya bisa sih. Nah iya, bisa. Musasi. Lucu. Rumdin. Musasi, apa? Minap. Tidur. Mas Topri tidur. Satu kata dong. Satu kata. Musasi, tekan di musasi. Oh, ini. Udah mulai. Kirain contoh. Contoh sama mulai. Musasi profesional. Oke, profesional. Kuliah. Kuliah kekeluargaan. Kekeluargaan. Pak Seka. Pak Seka. Jam tangan. Kok jangkanya? Jangan. Bukan itu. Pak Seka enggak kayak itu. Sedikit. Pak Seka tuh friendly. Friendly. Terus Pak ini? Taiwan. Taiwan top. Oh, bravo. Bravo. Karena dia bravo, top. Bu Deni. Bu Deni baik. Baik. Terus Pak Lukman. Pak Lukman, Hana. Paruman tidak berkesan. Yang berkesan Hana. Salah. Eh, bos aing itu. Kok salah sih? Enggak oke, jadi gitu ya Bapak, Westi ya? Iya, Westi. Westi lincah. Pocok, pocok. Pak Eko. Brio. Iya, kok tegas? Tegas. Pak Zul. Pak Zul. Dua kata sih ya. Boleh. Bukan, Anda meninggalkan saya duluan. Harusnya kita sama-sama di sini. Anda di pakai sini. Iya. Ini baru nih. Kumpulan kata positif. Kayaknya semua kata sifat. Yang gue ingat ya. Hana. Yang gue ingat. Desi itu ya. Kak Desi itu. Hana.
Soalnya kan tadi dia PNS ya. Hah? Panas. Tadi sih lama. Iwe. Smash. Smash. Sony. From. Sony. Edukasi. Apa? Edukasi. Edukasi. Ribuan. Ribuan. Basket. Ribuan. Ribuan. Mobile Legend. Yang di skip. Dua kata. Mobile Legend. ML. Mobile dong. Molin. E-sport, thank you. ML bisa apa aja ya. Ridwan? Ridwan. Gue penasaran nih. CSO. Bajingan. Ridwan. CSO. Lu tuh agak kurang deket sama Ridwan. Sebenernya gimana gini-gini sih? Gue gak pernah disini. CSO. Kira aja BG. Official ya? Belum ya? Sesat-sesus ya? Belum iska ya? Nah ini yang lain kok cepat, kok saya lama ini. Aduh, CS, oh, kata-kata yang cepat. Aduh, ibu. Agak buka, ibu-ibu. Sekian banyak ini kehidupan ini. One Piece. Ya, lanjut, next question. next question aja. Kalau penasaran nanti di partnya sih. Banyak ini, banyak nantinya. Padahal belum tentu ini ada yang nonton. Belum tentu ini. Kopi. Kok jadi main game gitu? Agak lama ya. Warm. Sidu. Warm. Banget. Kira cacing. Ayo. Warm. Cacing. Warm. Lincah. Paling atis. Atis. Yang paling... kalau sama anak baru. Humble. Humble. Cepel. Udah tadi humble. Super ya gue ya. Oke, okay. Super. Last, super. Bapak Toto. Bapak Toto. Ini belum, tadi semua kita semua. Ya udah nanti. Balas dendam. Last bedak. Pak Toto. Semangka. Aduh. Lucu lagi di pikiran gue. Gimik. Gak apa-apa. Gimik. Gak lagi di pikiran gue. Gak apa-apa. Paul WBK. Paul WBK lagi. WBK. Ya, Pak Paul. Ya, karena dia totalitas sama WBK-nya kan. Jadi kebayang. Hard working. Oh, iya. Itu rata. Ya, pakai. Enggak, kan bisa duit. Bisa di bahasa Inggris. Bisa duit. Aku bisa. Iya loh. Bisa satuin. Kan hard work tuh satu kata. Iya enggak sih? For hard. Hard working ya. Iya kan? Oke, sudah lah terserah. Ada ceritanya. Ah, betul tuh itu dia. Oke. Belum, belum. Masih satu lagi. Kesimpulan. Bukan. Game connection. Ini lagi ini bisa setnya. Oh, iya. Ada pertanyaan. Oh, iya, ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Kan Mas Aji ini mau ke pindah ke Kandil Sumsel. Iya. Apa yang selama ini diharapkan di KPPM mana tapi sampai pindah belum kecapai gitu. Siapa tahu nanti bisa tidak kita lanjutkan gitu. Oh gitu. Kesimpulannya tidak di tahu aja. Ingin tahu aja. Kepo aja. Apa yang saya harapin di kantor ya, saya pribadi. Iya, lu aja. Iya, tapi kami pengen mana nih gambarnya berarti belum kejadian. Terserah mau apa aja. Tapi kok saya pengennya kayak gini kok masih belum kesampaian ya, sampai saya pindah kok belum kesampaian apa sih? Ini lingkup kantor atau lingkup pribadi mas ini? Iya masalah. Oh bebas. Pengen jalan-jalan kemana tapi belum jalan. Ah, terkait dengan kantornya kayak gimana? Ada itu jembatan Ampera cuma nggak. Wah, ring basket jadi dua belum ada. Iya jembatan Ampera. Kan nggak ada jembatan Ampera gimana? Pengen buat ya. Oh, benar. Adanya Ampera. Oh, Ampera. Si
kemarin Pak Basuki ini. Basuki. Pak Basuki. Bukan Pak Basuki PL. Kan jembatan apa? Ahos. Kalau saya itu ini sih, gimana tuh masih ngerasa belum ngasih performa terbaik lah. Kayak bisa 100% tapi kayak masih mentok di 70%. Wah, karena nggak tahu ya, karena mungkin karena kita terlalu santai gitu. Karena saya yang terlalu santai. Saya terlalu santai. Langsung dikoreksi. Performance apa tuh? Gitu. Santai ya. Saya merasa harusnya tuh kayaknya tuh saya pribadi tuh bisa ngasih lebih tuh. Harusnya masih mau bikin buletin. Oh iya, buletin. Mau bikin apa untuk yang konten? Enggak, bukan. Yang persediaan. Oh iya, form. Ya, form persediaan. Bon. Tapi belum kesampaian sekarang. Ya moga aja lah. Mudah-mudahan nanti lanjutin lagi. Siapa yang udah jadi di situ ya? Siapa? Tunggu episode selanjutnya. Siapa tahu akan masuk ke kawan baru. Oh iya. Kawan baru. Kita spoiler. Iya ya. Saya masuk lagi ya di kawan baru. Kawan baru paling baru. Kawan baru sumsel. Nah ini kan terakhir. Mungkin dari Mas Milen apa? Mas Milen? Iya, apa pesan buat Mas Aji pindah? Tadi kan pas perpisahan belum dapat kesempatan. Iya, ya, tapi karena waktu. Kalau pertama kali datang ya, itu jujur aja aku nggak begitu ingat gimana dan gua jemput bus. Ini. Aku ingat Faris, aku ingat Wawan, jemput Farhan sama ini nggak ingat sama Aji. Sama Pak Iwan aku ingat. Teman-teman terus habis nata biski. Iya, terus pas aku mulai jadi dia udah ngomong lanjut terus mulai dekatnya bukan ya mulai kenal sama Mas Aji itu gara-gara kami kenal pas deket nih kenal pas awal perempatan itu pinjam motornya Mas Aji seminggu dua minggu tiga minggu empat minggu lima minggu enam minggu jadi sempat pinjam motornya Mas Aji jadi kayak beberapa kali kontak. Ya kan anak baru kan gak enakan kan minjem motor senior gak balikin kan. Sekarang enak. Gue kesel sih sekarang kan sini. Nah, terus ya itulah selama di sebagai umum gara-gara aku banyak enggak taunya sering nanya Mas Aji, ternyata Mas Aji juga banyak enggak taunya gitu. Jadi juga kan Mas Aji bendahara kan kerjaan gue kan teknis itu kan teknis. Terus sama di kantor sih istilahnya kawan olahragaku yang udah pasti gitu ya. Sorry ya, maaf tuh. Udah sangat pasti. Mau main apa aja, mau main basket kayak, mau main gym kayak, mau badminton apa volley kayak yang udah pasti kayak itu Bang Aji. Tenang Len. Nanti gua enggak sih. Ya itu juga pasti kan. Pasti enggak. yang pasti semua olahraga gitu pasti join gitu kan. Iya. Anda mau olahraga? Itu. Kemarin aku masalah olahraga gitu ya, Mas Aji. Sama kalau ngobrol-ngobrol ke kita semua nyambung gitu ya, kayak ke Farhan, ke Uridwan tentang yang dia suka, ke Sony yang dia suka, ke kami semua itu nyambung gitu. Jadi kayak okay, serius tapi masih ada masukin lucu-lucunya ya. Dan ya. Kalau soal pindah ini ya ya pasti sedih lah. Karena kan masa apalagi pemimpinnya sekali dua ya, yang kaliber-kalibernya gitu PBJ dan siapa yang enggak tahu segala-segalanya. Maksudnya tetangga saya dua aja Arfili gue. Kalau Bang Aji ya bendahara yang sekanal ini udah tahu dia jago gitu kan. Kan pernah sharing gitu kan. Saya enggak jago, saya tidak jago jadi bendahara. Jangan jadikan saya bendahara. Tolong Kanwil Lampung. Dicatat Kanwil Sumber. Kanwil Lampung. Kanwil Sumber dicatat. Impak Sumber 2. Terkenal di lingkup Bengkulu. Saya tidak jago. Impak sempurna itu. Ilmu saya sudah sangat cek. Jadi ya gitulah kalau masalah pindahnya mungkin kedepannya semoga Bang Aji makin sukses. Makin sukses apapun posisi yang di sana semoga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Tetap lucu. Jangan lupa banyak-banyak walaupun udah nikah ya. Lu kan lagi transisi nih dari bujang ke
bapak-bapak, jangan pokoknya nanti saat kalian menemuin gua, saat kalian menemuin gua lagi tahun depan saat di Palembang, saya tidak seperti itu. Udah berekor. Sekarang ini udah pakai jenggot. Eh Pak Jo. Kenapa jenggot? Jadi yang kalian kemarin sama identik. Identik. Kita pakai gini aja. Oh jenggot bangku gila. Panjang kali itu. Ya itulah, semoga sukses dan lain-lain dan mungkin beberapa saat ini akan bakal kehubungin untuk meminta bantuan gitu. P. Baru kirim link Zoom. Juknis. Apa lain Juknis? Apa lain sakit kemenkyu ya? Komando di. Woi jangan dong. Sudah diblokir Bung. Anyway, selamat pindah dari kota besar Bang dari kota kecil yang walaupun ini menyenangkan banyak kenangan yang dikasih ke kabupaten mana, banyak kontribusi yang dikasih. Selamat pindah ke kota besar dengan kesibukannya, dengan warna baru yang disana. Sukses banget. Gak ada pelukan. Kok kalian yang pelukan, cowok? Gak ada kesalahan. Kalian yang ninggalin kami loh. Wuuuy. Biasanya ada pelukannya. Bapak Toto tadi belum ada pesan. Ya kan, Bapak Eren lah. Terakhir. Bapak Eren lah. Pesan. Ini masa sih, Bapak? Kalian nomor satu gak ada itu. Ada gitu ya. Oh, gue pesan dong keparahan dong. Pesan saya keparahan. Dulu loh, apa ya? Mas Haji, Mas Haji. Apa ya? Nangis dong. Ini soalnya pertama kali datang kantor, Mas Haji telat juga gitu. Datang kantornya. Terus jarang ngobrol juga sama Mas Haji, tapi pertama kali ngobrol. Gimana saya mau ngobrol? Anda di depan. Iya kan? Anda di seksi PD. Lu ngobrolnya sama Kak Desi. Iya. Lu awal-awal tuh ngobrol sama Desi. Iya kan cuma dia. Lu kan sama Desi kan Desi kan enggak pendiam. Pakai nakal ya Desi tuh mau bikin nakal. Trek marka yang main Desi sama Imam. Kok bisa gitu? Iya, Pak. Abun tahu aja. Kan, Pak. Terus sebentar aja kan. Cuma 4 hari. Kalau ada berdua sama Imam tuh, Mam. Mau Desi. Udah war gitu. Ada bahasa melet di sini. Ya, apa melet kan itu ada bahasa. Dulu masih depan ya betulan nih Bang Rizki. Ini aku sini kan. Ini mereka berdua. Sakit. Wah. Sakit. Di mana lagi? Oh. Ya. Rizki cuma enggak kayak gitu. Iwan. Cuma kayak ketularan emang. Oh. Enggak sih, cuma Rizki yang tahu. Jadi gimana Bapak Peran? Lanjut. Durasi ini jam 9. Di sini. Mas Aji paling tahu Mas Aji, lebih tahu Mas Aji daripada Aing tentang agama Aing. Wah. Wow. Sejalan ya, coba bayangin sih. Aku sampai bingung jawabnya. Oh iya, emang iya Mas, iya kan? Coba lihat di sini. Ya Mas Aji orangnya enak gitu komunikasi buat. Apalagi yang waktu kita kontak kemarin, aku apa sering curhat sama Mas Aji. Mas, bosan ih di itu kita ngepost repost mulu, nggak ada yang buat konten gitu apa ya gitu. Akhirnya Mas Haji ngajak nih, Ren gimana kalau kita buat ini gini. Diskusinya enak sama Mas Haji, scripter sama editor bla 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 kan nyambung gitu. Akhirnya have fun-nya di mana kita buat lebih produktif gitu, buat konten buat ini. Ren hari ini gitu. Enak. Bapak kontennya cuma dua atau tiga ya? Iya guys, maaf, fokus BBK. Susah ini dulu. Terus setelah itu harus selesain dulu. Dua sih. Dua kan? Masih ada yang seragam itu dulu kan? Tapi yang satu itu belum kita rekam. Iya, satu yang direkam kan? Maksudnya satu yang direkam itu selesai dulu. Iya. Yang ini yang dulu. Itu sedihnya kehilangan yang sosok yang ngajak gitu. Yang ngajak terus idenya dia terbuka sama pendapat orang juga gitu. Enaknya gini. Enggak gitu. Salah. Jangan itu lah, berarti nangis. Enggak, ini sudah dulu hati. Sedih banget pas ngeliat SK itu, Aing nangis. Apalagi pertama kali kan Mas Haji. Sedih gitu, anjir. Siapa lagi yang temen Aing mikir konten ini, siapa yang ngajak-ngajak siapa lagi? Dua iya aja dulu. Iya. Dia sih CSO. Kalau Mas Haji kan dia kayak suruhannya Pak Mulu. Ayo kita buat sekarang Ren, ayo Ren. Tarik semua dia. Saya enggak ada kerjaan. Nanti gua enggak mau enggak bisa. Sama lu. Terus
lihat nama Mas Farah juga, ya sedih banget malah ini. Terima kasih. Kayaknya apa? Oh, perkesan matanya gue. Lu ngomong lagi sih. Itu sih, ya, pokoknya ngeliat SK tuh sedih aja mikir Mas Aji mau pergi, siapa lagi temen aku yang buat diskusi ini, diskusi ide-ide ini siapa lagi gitu. Terus kalau Mas Farhan lah, ya sedihnya gak ada temen nonton K-pop lagi sih. Kayak aku juga sering curhat sama Farhan, gak mau lu gak ada, udih diem aja. Iya sih, kayak teman curhatnya agak hilang satu lah. Gitu. Teman nebeng juga hilang. Si Wawan gak pernah mau nebengnya soalnya. Jadi seru mungkin kita susun ya. Aparan juga apa ya? Sering minta pendapat aku buat interior kantor bla bla bla. Aku juga jadinya kayak enak gitu ngebantu dia. Kayak kalau mereka berdua kalau diajak diskusi enak, menerima. Terus kayak dan gimana kalau bagusnya gini-gini menurut kamu gimana? Aing tuh orangnya suka gitu ditanyain pendapat. Kayak matters gitu pendapat aku untuk keputusan aparat sama Mas Aji. Aing kan dia loh. Ya semoga di penempatan baru ada teman konten aku. Amin. Ada yang sudah tadi dikit ya. Ada yang sudah tadi sudah. Agak udah di teman berkarya ya. Teman berkarya. Paling mungkin jauh dari rumah. Kamu apa? Kamu apa? Terus? Dah Mbak Peren? Dah. Lanjut. Dah 3-2-1 plus gitu. Buat Mas Aji, Mas Farhan di part 1. Kurang apa kan? Udah sip. Udah ya? Kena. Ya udah ya oke. Baru mau masuk usul ya. Jadi buat Mas Aji ini ya. Yang pertama diinget tuh lupa. Oke, saya apa yang saya ingat juga pertama. Kesan pertama lupa. Cuman yang setelah kedepan-kedepannya itu yang kerasa itu kita nongkrong bareng. Kalau itu kan zaman-zamannya itu sama kayak Mas Farhan ya kan. Mas Farhan, Mas Aji dan Mas Faris ketiga. Berempat lah sama saya dan Mas Lopri kan. Nongkrong Mas Lopri, nongkrong di mana-mana nih kita kan waktu zaman-zaman masih. Kok ada Farhan? Ada tadi udah. Mas Farhan, Mas Aji, Mas Faris, Mas Lopri. Cari Rizky ya. Malaysia nggak ada, Malaysia itu nggak bisa disebut di sini. Malaysia nggak ikut. Saya tuh pas saya datang ke sini itu melewatkan era nongkrongnya Bang Rizky. Yang plan ke pantai barengan terus Mas Rizky muter balik. Iya itu tuh jadi nggak ikut juga Bang Rizky juga kan. Udah melewati era nongkrong Bang Rizky pas datang ke sini. Dia datang kemarin mereka aja. Ya itulah menemani malam-malam sepi lah ya kan. Ya teman-teman yang udah nonton sesi segmen episode 1 cerita mirip-mirip sama. Menemani malam-malam nongkrong. Kalau yang berkesannya di Bang Haji itu ada dari sifatnya ya. Ya karena kita paling sering menghabiskan waktu itu di olahraga kan, di voli. Jadi tentu saja tidak jauh-jauh dari voli yang teringat ingat nih kan. Dari Bang Haji itu enak kalau setim sama Bang Haji itu enak banget. Sifat kompetitifnya nih enggak mau kalahnya nih, itu naikin mental. Pas kita kalah-kalah kan, tiba-tiba dari belakang semangat, bisa-bisa. Oh, kita naik lagi nih. Yalah, bisa comeback nih walaupun jauh 5 ini. Walaupun selisih 7 mau game point nih. Bisa lagi kayaknya nih. Tetap optimis. Bisa, ya? Bisa kejar-kejar tetap optimis. Nih menangkan nih kalau setim nih. Itu bawa kita posisi kita. Mood kita naik, spirit kita naik. Tapi pas jadi lawan juga enggak enak juga. Pas jadi lawan dia kan. Nih kita udah menang. Kok semangat, bisa-bisa. Kok jadi malas. Kok jadi malas kok enggak patah-patah semangatnya. Mental ini. Iya kan, nih ya itu kompetitif, gak mau kalahnya ini ngasih pengaruh baik pasti di temen timnya kan. Kehilangan yang kayak gini nih kan. Kebayang nih nanti pas hori misalnya kan. Sama nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lain, main-main kita juga jadi kayak ya apakah tetap seseru itu gitu kan. Seru lah ya, semoga seru. Lagi sekarang sama cewek. Ya itu bulunya sama cewek kan. Seru ya. Fun. Ya semoga nanti banyak sosok-sosok yang bisa yang memberikan sensasi yang sama. Sosoknya sih. Waduh. Yang di jalanan tadi callback. Ya itu. Nanti di Sumsel kan. Di Sumsel ini kita enggak tahu demografinya itu banyak yang tua-tua kayaknya. Atau banyak juga yang muda-muda. Kayaknya banyak yang ini rasa kayak yang di Sumsel demografinya gimana? Demografi mana? Orangnya, gennya campur, Pak. Iya, sama kayak di Bengkulu kan. Udah campur ya. Campurnya enggak kalau di Bengkulu banyak muda sekarang. Oh, gitu.
pelaksananya kan? Pelaksananya yang modern sekarang. Kalau di kalau saya lihat tuh pegawainya itu ada semua dari semua lini. Serenials, millennials, emang yang misalnya sih lebih dikit ya, karena kapatan dia sedang kan. Jadi anak barunya dikit dia sih. Terus lanjut. Masih, ya, dikit. Ya itulah. Semoga di dimanapun kondisinya di Sumsel ketemu yang sefrekuensi. Amin. Kalau tidak temu, saya cari. Nah, diciptakan lah sefrekuensi. Istri saya sefrekuensi. Wah. Ya, ya. Kalau nggak sefrekuensi nggak saya nikahi. Nah. Kan di Palembang kan nggak asing lah ya, nggak dari Linggo kan nggak asing. Semoga nggak terlalu kesulitan beradaptasi di Palembang. Jadi kan katanya Palembang macet-macet gitu ya. Dikit lah. Kan beda sama mana kan, pulau-pulau ini ya. Semoga nggak kesulitan beradaptasi. Ada LRT sama tuh. Ada LRT boy. Itu kalau lu tumbal Palembang ya? Iya, insya Allah gue udah karena kalau tumbal di Palembang ada yang lolos di Lingkup Bengkulu ini. Kayaknya lebih bagus ya. Coba cuma mungkinnya ada. Coba tahun di Joko tak ada lolos. Coba di zaman gue Faris sama Farhan tuh di Palembang. Iya, kayaknya satu lolos. Ya next teman-teman di Palembang. Di Palembang? Iya, bukan. Saya tunggu di Palembang. Ya, terus juga satu yang gak kalah penting lah ya. Terkait olahraga juga nih, Bang Haji ini membukakan pintu saya ke pingpong. Wah, saya jadi saya yang tidak main pingpong lagi. Iya, saya nggak main pingpong lagi. Cuma awal-awal di sini sebelum rajin main voli, kadang bosan-bosan gitu Bang Haji lah, Bang Rizky kadang-kadang lah ya kan sore-sore ngajakin ke main pingpong. Kadang sore, kadang ada sekali dua kali malam kan ya. Iya. Dulu dari kosan gua gabut main pingpong, main-main kok jago ini saya rasanya ya, kok ada peningkatan ya kok. Ada satu hari passion itu, ada satu hari ini Bang Haji ini saya menang gitu dari 5 set. Saya 5 set 3-2 gitu set. Itu saya sakit tuh. Di sini nih. Apa passion saya di sini? Ketemu lagi. Bukan pintu saya, Bang. Bayangin loh Bang Haji ini kalah boy 3-2, tapi gua waktu itu kayak agak retak. Ya itu lu berterima kasih lah ya. Itu masalah bolanya sih. Iya, kesini panggil. Bola sama ini. Ya pokoknya berterima kasih. Jadi kemarin pas ngomongin Hori kan, pingpong, wan. Iya kayak special. Tapi gak jadi. Ya paling kayak gitulah. Terima kasih. Semoga bisa terus memberikan pengaruh-pengaruh baik lah ke sekitar. Amin. Bapak dulu gak ya? Terakhir loh. Terakhir loh. Oh, iya, aku tau. Enggak apa-apa sampai terakhir. Udah deh, kalau gak ada gue. Iya. Aji itu. Aji. Kalau pas aja. Apa Aji? Aji situ. Aji. Oke, bapak. Siapa Aji? Siapa? Silahkan, Pak Mul. Aku. Udah, ada. Gitu memang. Dulu, Bang. Aku terakhir aja. Enggak, terakhir aja. Kalau pas Aji. Jadi, maksudnya. Sudah. Enggak, gitu. Apa yang punya ini? Gitu banget. Kelas. Mane? Kalau menurut aku Mas Aji itu. Mas Aji ngetir absen. Ya, terus belum absen pulang. Absen. Terus ya Mas Aji itu orang yang paling apa? Kalau menurut aku sih paling bisa ngedekin semua orang lah gitu. Iya itu betul, betul, betul. Itu yang kata si ini gue deket. Yang lain kasih tahu tuh. Ini gue deket. Iya. Bisa. Ini gak usah. Ah, mau deketnya gak usah deket ya. Iya, maksudnya berusaha buat masuk gitu tuh semua orang percakapan apapun itu gitu. Mungkin itu juga dari itu segi. Orangnya bisa, so. Wah, dari pengetahuan mungkin yang luas. Saya orangnya. Ah, ini potong ini. Potong saya. Potong. Kamu kalah. Saya kesal. Paling dasi. Gitu maksudnya kalau membandingin saya ya juga kalau saya sih kayaknya nggak bakal nggak mau apa ya mager gitu nggak deketin seseorang gitu maksudnya kalau mau nggak deketin ya sebis ini aja cukupnya ya, cukupnya aja gitu cukup. Kalau Mas Haji ada perhatian lebih gitu jadi mengeratkan satu sama nah terus yang kedua mungkin Mas Haji ini tuh dia kalau bisa dibilang tuh creative and innovative. Hah? Apa? Kreatif. Kreatif, inovatif. Rikal, bahasa Inggris Surakarta ini Rikal, le. Salat. Aksen Surakarta, murni. Farhan dan. Beneran. Maksudnya ini dari desain-desain yang saya buat itu desain awalnya itu dari Mas Aji mungkin itu gambaran awalnya mungkin nggak sedetail seperti apa tapi
di sana awalnya Mas Aji saya menunjukkan seperti tempat yang kita duduk ini. Seperti tempat yang kita duduk ini tuh kan yang awalnya ruang kerja, ini juga meja yang Pak Mau di sini awalnya, tapi pindah makanya jadi ruangan itu awalnya. Jadi awalnya Mas Aji bagaimana ruangan ini terbentuk ya. Asal mula ruangan ini tuh udah jadi Mas Aji. Siapa yang pergi katanya mau dibongkar lagi. Enggak, mereka pergi ini mandek di sini aja. Enggak ada peningkatan apa-apa. 2 tahun lagi. Saat ini menjadi A1 seperti ini. Enggak ada improvement apa lagi. Tenang. Pak Iwan. Dengan Pak Iwan. Jadi dualan Pak. Ke bawah. Begitulah. Jadi Mas Haji memberikan apa saran-saran seperti ini, saya melanjutkannya bagaimana seperti apa betul-betul muncullah seperti ruang dua. Makanya akhirnya sekarang jadi rapi, gitu kan, enak, nyaman. Ini yang lain agak kurang. Bener juga sih. Iya, agak mau nangis gue. Wah, itu. Jangan nangis. Terus? Jadi ulang. Bisa. Gue gak mau perpisahan ini ada tangisan. Oh gitu. Kita ada, harus ada. Neng. Gitu, mungkin pesannya ya. Singkat aja pesannya mudah-mudahan Mas Haji. Mas Haji. Mau perlu sama siapa ini? Sama kamera aja juga. Gak bisa nih disuruh kayak gini. Mas Haji. Kenapa? Ya mudah-mudahan Mas Haji selalu ke Mas Haji kita juga selalu sehat. Amin. Sehat selalu, bangga selalu. Amin. Sukses di dunia ini dan di atasnya. Siapa tuh di atas? Bersama keluarga kita sendiri. Amin. 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 Anda tambah-tambah. Amin. 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 Last but not least. Oke, kita tutup ini dari. Sudah. Kalau jadi gitu maksudnya tuh. Oh, kelihatan. Kesan dan pesan buat Mas Haji. Kan lagunya tadi kan. Enggak usah nanti kena ini. Oh iya. Cari-cari yang remix-nya dulu. Kalau kesannya Mas Haji ini memang kalau saya pribadi jembatan. Jembatan saya ke bawah. Kok jembatan ke bawah, Pak? Iya, jembatan ke bawah. Jembatannya dia ke atas. Penghubung, nah ya, penghubung. Kadang-kadang secara pribadi saya belum bisa masuk ke teman-teman yang baru masuk. Jadi saya masuknya kadang minta ke Mas Aji. Kapan? Jadi biar gimana caranya saya juga nggak bisa terlalu masuk ke dalam ya. Saya mau ngobrol ke Mas Aji entah gimana ceritanya Mas Aji mungkin bisa nyampein. Wah, apa mungkin nggak disampaikan ya? Nggak disampaikan ya? Enggak ada kayaknya. Enggak pernah perasaan gitu. Enggak ada ya? Iya. Saya cuma enggak ngerasa. Enggak ada ngerasa ya? Enggak pernah. Itu ya. Hah? Gitu. Wah. Jadi pokoknya itu aja itu dia tahu apa yang dirasakan di bawah, kadang kita ngobrolnya itu seperti pembukaan. Jadi biar ya seperti tadi sebenarnya. Dia bisa masuk ke mana aja. Jadi ini ya, nanti tamannya Ajis itu dulu. Mas Ajis. Ajis yang connect. Ajis. Ajis. Ajis yang kabel. Ajis badan apera. Ajis badan apera. Oh, oh jamu gitu nih. Berarti kan dia berarti. Sepanjang ambil building ke sini. Building ke sini. Pas tadi mau jembatan nanti lah kan ini. Ajis. Tidak sadar udah ambil ini. Saya dia tunggu. Mas Ajis sudah jadi jembatan. Selama pasokan ini sudah saya pergi. Ajis. Memang menghubung lah. Ajis. Saya cukup terkesan dengan perkenalan dengan Mas Ajis. Terus apa ya? Oh iya, memang kemarin juga ada beberapa hal yang memang mungkin belum sempat karena kita juga lagi sibuk juga terkait dengan apa sih buku ya? Buku. Ya. Ah iya itu buku terkait dengan itu juga ide bagus. Tapi yang udah bilang Mas Haji agak berat tapi Mas Haji tetap berusaha untuk. Saya. Memang itu kita rasa memang agak berat karena dia harus mengumpulkan terus dia berkalanya itu 3 bulan itu cukup pendek untuk menyusun sebuah buku terkait dengan kinerja kita. Untuk disebarkan ke saat itu memang cukup berat dibandingkan kalau kita cuma post Instagram itu memang lebih cepat tapi memang kalau di Instagram itu kurang apa ya value-nya itu belum ada tinggal kalau tablet itu
memang dia bisa ditaruh di mana. Itu memang value added-nya memang tinggi lah. Jadi kalau untuk ya pesannya, ya semoga betah di sana. Pasti kalah Palembang lebih dekat dengan Humbis, lebih budaya yang lebih tahu. Jadi saya tidak perlu pesan terkait dengan komunikasi, pasti sudah tahu lah. Karena di sana juga banyak orang Sumatera Selatan, jadi tahu lah budaya kerja, budaya yang ada di Sumatera Selatan pasti sudah tahu. Semoga cepat dapat ngomongan. Amin. Amin. Bahagia selalu. Semuanya keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Dapat omongan. Mungkin itu saja karena durasinya sudah panjang. Bisa masih mau lebih efisien siapa? Udah ya. Udah ya. Eh, mau biasa pin? Emang gue aja kalau mau statement terakhir. Closing statement. Nah, closing statement. Kenapa? Intro. Dengarkanlah. Intro lagi. Intro lagi. Dua jam. Pasti seribuan. Ya, tadi terima kasih buat teman-teman atas yang bisa dengerin. Ya, gimana ini kalau saya itu ibaratnya itu kalau dari rumah itu kedewasaan itu kedewasa. Tahap saya itu kedewasa itu di mana? Jadi di mana itu saya ada banyak berubah dari yang masih TK 0 jadi TK 0. Dari berat badan 64 ke 80 ke 68. Dari yang mana saya udah nulis misalnya dari yang kita lama terus dari yang apa lagi ya bisa bantu saya nggak kan? Udah di TK 0 nyimak nih TK 2 ke TK 1 saya yang ngomong kayak gitu waktu yang 4 tahun itu seharusnya waktu yang lama tapi karena mungkin nyaman ya yang dimana aku jadi berasa kayak baru setahun lah kayak iya gitu itu yang tadi gue ngomong kan cuma nyimak kan gue jadi gak seru lagi kan karena dipotong. Nah terus jadi yang kemana tadi? Jadi seru gak? Gak seru gak dipotong. Jadi ya kayak jadi kayak 4 tahun itu jadi kayak sebentar dari yang 4 tahun saya kira tuh 4 tahun tuh lama. Saya kira selama 4 tahun tuh lama banget gitu nunggu tuh 4 tahun ini kasih ya kita pasti pertama kali penempatan kan mikir kapan sih mutasi dari, gitu? Berapa gimana sih pola mutasi gitu? Iya. 4 tahun, 5 tahun masih lama ya? Masih lama? Sekarang jadi ya. Kayak ngerasa kayak waktu ada tiba-tiba ada satu mobil Fortuner di depan rumah kontrakan Pak Muat dengan orang tuanya, ada dua orang tinggi besar, tinggi aja nggak besar. Iya waktu itu kayak baru setahun lalu gitu. Ada sapi-sapi di kontrakan. Wah itu kacau sih. Kerutu. Sapi. Bukannya satu. Kan dua. Enam. Itu baru namanya penempatan gitu ya. Ya baru ngerasa di penempatan gitu. Itu teman-teman pada story kan. Wah banyak ya bro sapi sana. Di pinggir jalan, di tengah jalan. Kayak sapi pak. Kalau di sini nggak terlalu ya. Yeah. Kalau di kompleks itu banyak. Yeah. Terus dari yang paling junior, dari yang kayak berdua sama Rizky doang gitu. Terus akhirnya approach ke teman-teman yang lain, ke senior. Udah dekat sama senior, sama Mas Pinto, sama Mas Injai, sama Mas Alpi, sama Mas Sampri. Pindah. Emang kita tuh kalau udah deket pasti pindah. Jadi jangan terlalu deket-deket deh. Biar ada pindah. Gak tapi pasti gitu. Pasti kita saat kita udah feeling nyaman. Tapi emang bagus juga. Karena kalau kita nggak ngerasain nyaman, kita nggak ngerasain nggak nyaman. Kalau kita nggak ngerasain sedih, kita tuh nanti kita lebih paham. Oh berarti di saat selanjutnya tuh kita tuh harus menikmati sesuatu. Injil.
jangan kalaupun sedih tuh ya jangan terlalu sedih lah, jangan berlalu. Karena ya abis sedih tuh pasti lo bahagia. Ya. Ada momennya pasti, ada momennya. Quotes. Ada momennya. Itu gue baru catat. Oh baru. Pinterest. Itu nama saya. Ya. Hmm. Ya pasti kayak gitu. Ya, walaupun 4 tahun tuh saya ini kalau saya beda sama Farhan karena Farhan enggak pasti enggak expect untuk pindah. Kalau saya tuh enggak expect pindah. Hmm. Udah expect pindah. Ya udah planning lah. Wah, pasti pindah. Hmm. Masuk lagi. Masuk lagi. Yes, itu. Di mana tuh kan tadi kan suka dukanya itu bercanda ya. Kalau secara serius ya sukanya banyak banget. Kita di sini tuh kita jalan, kita ngerasain pantai, kita ngerasain kotor alam dinginnya, kita masuk hutan, kita masuk Malaysia. Kita nggak kesana lagi ya, udah effortnya ternyata lebih besar kan, udah besar ya. Lumayan. Ya, itu walaupun ya mungkin gue juga walaupun dibilang apus tapi gue orang emosional, ya mudah kepicu lah tapi gitu. Karena emang nggak tahu ya bawaan dari lahir hal yang susah, susah untuk dikontrol, mudah banget tertekan, walaupun kadang nggak kelihatan di sini. Kalau ada salah-salah itu saya minta maaf, pasti banyak lah salah-salah dari kata, sikap, perbuatan, entah dipanggil nggak nyaut, entah apa gitu, minta maaf. Kalau KPPN mana sendiri tuh pasti akan saya kenal, adalah emang bener. Saya ingat banget tuh Bu Sasi tuh ngomong ke waktu perpisahan Kak Martini, penempatan pertama itu pasti akan paling diingat, kayaknya iya. Karena kenapa? Karena kita melewatin kayak saya bilang tuh dari kayak lewat dari fase remaja ke dewasa, dari yang masih anak-anak banget, dari kita baru kerja baru nerima duit, ngatur duit, udah bisa ngatur duit, udah nge-planning yang lain-lain gitu. Kita akhirnya kita ngalamin gitu. Kita yang darinya kita teman-teman itu sebatas teman kuliah, yang teman kuliah kan kita ketemu paling pas kuliah, pas kita lagi main atau apa. Kalau pas di kantor, di perempatan pertama, kalau misal kita belum nikah, ya kita jadinya sama mereka-mereka aja nih. Sama teman-teman ini doang, pasti bahkan bukan cuma pas kerja, pas main sama mereka, pas kerja sama mereka, kecuali Imam. Anda punya rumah. Tapi kita dekat banget di mana itu. Ya kita ngerasain itu, makanya pasti dikenal banget. Balik ke rumah juga orangnya itu iya ya, balik ke rumah apalagi di rumah 4 di room 6 tuh udah ngerasain kita hidup bermalas-malasan dengan cuma main game sampai hampir nggak tidur sampai jam subuh, sengaja sampai subuh supaya nanggung biar nggak telat subuh. Subuh baru kalau kerjanya nggak masalah. Subuh baru tidur. Datang ke kantor. Jam 9 nggak apa-apa lah ya. Kantor bukan jam 10 kadang bangke dulu. Kacau sih itu jangan itu. Bulan puasa apalagi ya. Apalagi bulan puasa. Puasa itu bulan game. Kacau sih. Saya beruntung bisa merasakan itu sih. Saat dari zaman itu sampai ke zaman yang olahraga. Akhirnya olahraga. Sehat ya. Kalau hidup sehat muncul ya dari situ ya. Kayaknya gara-gara Paris. Iya, semua itu gara-gara Paris. Gara-gara Anda saya main game. Paris cabut, banyak pengaruh baik timbul. Boy, download ini boy Steam boy. Ini apa sih kita dulu apa? Mulai dari HP dulu, HP baru CS. HP dulu, Mobile Legend. Nah ini kita tuh, kita ini berempat nih. Tapi selalu tidak pernah bermain komplit. Dalam arti kayak, ini main Mobile Legend. Ada aja satu yang gak main. Kita main CSGO, ada aja satu yang gak main. CSGO dia main, Mobile Legends dia gak main. Mobile Legends. Oh iya. Tapi CSGO dia main, Rizky gak main. Iya.
karena dia nggak ada laptop. Sudah gue bilang beli laptop, akhirnya beli iPad. Makan tuh CS gue. Kalau duka itu ya, kalau duka itu benar-benar duka tuh kayak waktu Rizky pindah. Gak tau kenapa. Karena mungkin karena kita, saya kenal sama Rizky itu udah pertama kali pas kuliah. Oh iya. Dari tingkat 1 tuh udah deket lah. Emang pas kuliah itu kita udah deket. Udah dari kuliah dia yang ngajarin akuntansi segala macam, jadi udah deket. Terus ketemu pas penempatan di mana tuh, jadi pas ketemu di gedung SMA tuh, di mana ada mana nggak nih? Ki, lu di mana Ki? Mana? Kita cari yang lain gitu. Ternyata kita berdua doang. Kita berdua doang. Pas gak dikit, mana? Siapa? Ya, mau Rizky doang. Iya, iya bu. Karena kan kemarin aja yang lain. Kiki, lu mana Ki? Mana? Wah, itu mana? Kita cari yang lain gitu. Karena Rizky yang memilih mana? Tau lu kan? Kenapa? Why? Why? Ini itulah kalau dari kantor sendiri ya. Ini kan dari orangnya tuh. Dari orangnya tuh ada cerita yang masing-masing. Saat kita jadi junior, ya kalau sekarang mungkin kata Feren sama Farhan, misalkan gua yang inovatif gitu. Dulu tuh enggak. Dulu tuh seniornya yang inovatif gitu. Betul. Ada Mas Pinto gitu. Ya, masa-masa ini. Gua ikutin beliau gitu. Ayo bikin buku. Terus ya ada masa kita tidak inovatif sama sekali. Ya kita mencoba untuk inovatif gitu. Ya, ada masanya lah, ada fase. Ya enggak, kan kita enggak akan selamanya tuh di posisi ini terus. Ya harus naik lah. Harus naik level lah. Level up. Minimal nikah. Itu level apa ya? Amin. Itu kan makanya. Nikah ya. Dengan itu ya. Yang terbaik ya. Baik sekali, Pak. Ya, memang gitu kan. Di kantor ini berubah banget sih dari pertama kali saya datang. Dari kalau teman-teman mungkin nggak ngerasain parkir itu tiang kayu. Parkir mana? Parkirnya tiang kayu dulu. Oh iya, tiang kayu? Nggak tahu. Tahu dia, dia nggak ingat. Nggak. Kan belum bersih-bersih gitu. Jangan bully ya soalnya. Iya. Ini udah deh. Intinya aing tahu. Nah, itu dari kayu. Kayu sebelum terus ini kantornya kita semuanya berantakan deh. Kalau ada arsip kita berantakan. Dulu lebih berantakan. Dulu berantakan. Gak ngerti deh kenapa bisa SFU itu juara satu. Angkat zaman itu mungkin. Dia pemain aja. Apa ya. Dulu rapi ya? Apa dulu rapi? Gitu. Dulu berantakan. Ya beruntung banget bisa di mana, beruntung kenal orang-orangnya. Ya kalau ada yang datang pasti ada yang pergi ya kan. Yes. Ada yang kalau kita pernah dekat mungkin kita akan jauh, tapi semoga aja jalan kita bertemu lagi suatu hari. Iya dia udah nulis. Iya dia udah sempat tadi. Sempat tadi. Sampai di sini. Susah skrip terkini. Udah banyak. Okay. Atau masih mau lagi? Enggak bisa tinggi. Subscribe dulu dong. Nah, itu aja lah, semoga pesan-pesan buat teman-teman di mana tegak kompakan. Ya, semangat buat Bebek kalau BBM. Saya yakin pasti bisa. Amin. Kita cuma enggak beruntung aja. Yang lain tuh beruntung. Kita tuh lebih dari mereka. Mendingan ini kompetitif kan. Sudah saya sebut tadi. Kita tuh lebih dari mereka, tapi nah, emang ada yang lain lebih. Emang ada yang lebih dari kita, kayak Lubuk Linggau emang lebih. Ternyata lebih. Pasti lebih. Tapi ada juga di atas. Bisa lah. Apalagi Bungkul, saya yakin lah bisa. Bisa banget. Bisa. Oh iyalah. Kecuali Bungkul ya, kayaknya kita gak sanggup dengan Bungkul. Pasti bisa, tapi bisa. Gak ada yang tidak bisa. Yang penting berusaha, doa. Ingat, ibumu baru bapakmu. Hey. Oke, video detailnya ada di sini. Saya ini khususmu. Okay, terima kasih buat Mas Haji, Mbak Feren, Mas Miler, Mas Ridwan, sama A Farhan. Aduh ya. Aduh. Aduh. Enggak lah, Adik Farhan. Adik.
Dede. Ke Surakarta. Iya, oke. Karena ibu. Ade. Iya benar, Ade sekarang. Oh, bisa, 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 bisa. Orang Indonesia. Ade, Ade Farhan. Orang si Bambu. Oke, terima kasih. Terus berkarya. Berkarya. Kontak terus dengan kita-kita semua. Terus apa lagi? Ya jangan inilah, jangan sombong-sombong lah ya kan. Nanti kan mungkin malam-malam kita sombong orang satu. Wah, ya udah ini A1 juga sombong ya. Tapi masih ada KPPN. Tapi satu. Ya pokoknya malam-malam, tapi kalau Mas Haji kan mungkin malam-malam sibuk atau gimana? Malam-malam kayaknya sibuk. Iya kan. Ya, saat-saat enggak di telepon kadang-kadang. Apa sih yang mau apa sih? Kardio terus. Ya pas di video call kan ngangkat. Oh, jangan ngapain video call? Ya biasa. Telepon aja. Emang gitu loh. Pas lo berani kita telepon loh. Jangan video call saya. Kita mau ikut juga. Kalau enggak ya dipersatukan lewat mabar-mabar lagi. Sesekali aja bisa ada momennya. Mas saya. Mas Farhan, kita by one catur untuk kejadian ya kan. Lah kemarin enggak? Belum sempat. Belum naik. Paling itu dari saya. Oke. Ini dari paling. Udah jawab sudah lah. Ini udah 1 jam setengah. Aku harus nambahin nambah. Iya. Oke, terima kasih. Pesan-pesan saat Bapak Toto yang telah menyaksikan. Seru banget, guys. Lanjut, kita lanjutkan nanti ke part-part berikutnya setelah ada SK mutasi. Dulu semuanya. Mulai. Hey. On, mulai. Comment and subscribe. Jangan lupa like apa? Lonceng. Nah, spam. See you saat kerbang ketutup. Oke, terima kasih semuanya.